Hai guys, assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat kopi espresso dicampur dengan coklat, guys ya. Nanti apa namanya bisanya disebutnya itu ya, mochaccino ya kalau gak salah ya. Ayo kita langsung buat ya. Kita siapkan dulu biji kopinya, guys. Kita mau buat mochaccino. Kita siapkan dulu biji kopi. Pakai double shot espresso ya, berarti kita pakai 20 gram biji kopi. Kurang 8 gram lagi. 17 18 19 20, lebihkan dikit ya. Oke, 20 gram. Biji kopi ya, kita giling, guys. Kita giling dulu. Oke. Okay. 20 gram ya yang keluar ya. Bubuk kopinya ya. Oke. Okay. Ambil portafilter. Kita sudah ganti tadi ya, pakai yang double speed. Basketnya yang untuk double shot espresso ya, yang 20 gram ya, 18 sampai 21 gram. Oke, kita tuang ya. Pakai ring aja bos ya, supaya tidak berceceran. Oke. Distributor. Terus tekan-tekan. Terus kita pumping ya. Oke, cukup. Kita bersihkan pinggir-pinggirnya, kita pasang ke group head ya. Up. Terus cangkir ya, cangkir ini cukup nggak ya? Cukup lah. Wah, ini enggak cukup kayaknya, guys. Langsung aja ya begini ya, pakai perasaan aja ya, double shoot. Kira-kira segini lah ya. Oke, kita buka dulu ini, guys. Jangan lupa ya, kebetulan belinya ini, guys. Harusnya coklat yang full coklat ya. Kalau ini kan ada apa namanya, kacang-kacangnya gitu ya. Ada kacang almondnya, tapi ya tidak apa-apa lah, kita coba aja guys ya, namanya juga coba-coba. Susah sekali bukanya ya. Terus oke. Gini ya, lepaskan, posisikan ya, lepaskan ya. Kayaknya udah pas ini. Yuk, kita
kita mulai ya. Bismillah. Mengucur dia guys. Ya enggak meleleh tapi ya. Enggak meleleh tapi guys. Enggak meleleh tapi guys. Enggak apa-apa lah ya. Ya beginilah mocha cino tapi coklatnya masih sudah ya. Sudah agak meleleh guys ya guys. Coklatnya masih batangan ya. Perlu diaduk-aduk. Coba kita seruput ya. Bismillah. Salam seruput. Gak apa-apa ya, sambil istilahnya ini sama kriuk-kriuknya ya. Ada kriuk-kriuknya, ada coklat sama kacang almondnya ya. Mantap. Wih, tidak meleleh ya. Kayaknya harus pakai coklat yang lain ya, yang full coklat gitu ya. Kalau ini kan ada campuran kacang almondnya ya. Tapi rasanya enak guys. Nih, kalau dimakan ininya ya. Oke, seruput lagi. Mantap lah ya. Nanti kita coba lagi dengan variasi coklat yang lain ya. Bukan promosi nih guys ya. Kebetulan beli aja nih guys. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Salam seruput. Goyang jempol.